Ratusan rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kebayoran Lama Jakarta terbakar. Susahnya jalan menuju lokasi yang berada di wilayah perkampungan menjadi kendala. Cepat besar itu membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah sambil menaklukkan dunia, berlarilah. Paja itu jadi singkatan dari komunitas peduli anak marginal. Di sini kami berdiri udah kurang lebih 2 tahun, mulai dari tahun 2012. Kami ini awalnya bertemu dari dikumpulin dari sosial media, di mana di sini kami ada 2 lapak yang isinya untuk mendidik anak-anak marginal. Di antaranya itu ada yang letaknya di lapak Pemuda dekat samping kampus WNJ dan di lapak kami ini. Jiwa menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Dari PT Kredion, karena kami rasa bantuan dari kakak-kakak seperti alat bantu, alat tulisnya, terus meja-meja dan lemari sangat berguna untuk adik-adik dan untuk keberlangsungan PKBM selanjutnya. Jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa. Untuk masyarakat pada umumnya, sangat besar harap kami, semoga di sini masih banyak masyarakat-masyarakat lain yang bisa peduli dengan anak-anak marginal seperti anak-anak di sini. Seluruh anak di Indonesia harusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan agar pendidikan bisa merata di seluruh Indonesia dan anak-anak Indonesia bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih cerdas dan lebih kreatif
serta bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa ikut memajukan bangsa ini. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Takkan terikat waktu.